bumbu-bumbu yang digunakan untuk ngarsik ikan mas yang kita dapat kemarin, yang nggak sempat dibakar tadi malam. Hari ini kita akan arsik. Bumbu-bumbunya itu bawang putih, bawang putih 2 siung, cabai merah secukupnya, cabai merah secukupnya, andaliman sesuai selera, bawang merah, bawang merah 6 siung, ini kunyit segini, jahe segini, kemiri segitu. Jadi itu bawang putih, bawang merah, cabai, kunyit, cabai andaliman. Ini kita blender. Hasil blenderan. Ini hasil blenderan. Oke, ini ikan yang kemarin. Ini ikan mas yang kita tembak sampai 4 kali. Yang mujahir. Ini bagian perutnya. Paling enak nih. Ini ikan mas yang kecil tambahan karena tanggung, ya kan? Ateon. Sangge-sangge. Sangge-sangge yang ini digeprek daun salam. Lekus tehnya, Ateon. Lengkuas digeprek juga. Kalau ada yang salah nanti di komen kasih benar. Oke. Ini daun serai dok kariting. Itu kan? Daun serai dok kan? Nyo. Oh ini sangge-sangge bahasa Bataknya. Bahasa Inggrisnya daun serai. Maklum 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 bos. Oke, setelah dibuat gini, tadi yang kita blender dituang, dituang aja. Ini, oke. Sisa. Bikin blender. Oke. Kita ratakan supaya itu untuk detak. Oke, kita tutup. Bumbu lain yang dipersiapkan. Bunga tekorna kita. Hah? Hah? Bunga. Bunga. Kacang panjang. Bunga ahnyot danya bunga ahon. Oke, bumbu lain nanti kalau udah setengah matang itu kacang panjang, bawang batak. Bawang batak itu yang begini. Ini namanya tadi bunga apa lah namanya ini. Yang pasti yang ini buat enak ini. Oke. Itu nanti kalau udah setengah matang kita tunggu beberapa menit.
Jadi gini penampakannya kalau udah setengah matang. Ini kacang panjangnya udah ditaruh. Anak kita bunga tekornya. Ini bawang batak, bunga rias. Bunga rias. Ini bunga rias. Tapi enggak tahu bahasa Indonesianya, maklum. BTS, BTL. Batak tembak langsung. Kepalanya sedap. Alas ya, motor. Kan masih yang kemarin. Rasanya beda. Sampai di sini dulu. Tunggu video selanjutnya. Sudah answer di sini.